Di episod kedua ni, kali ni kita akan buat unboxing untuk headphone HyperX Cloud Revolver S. Okay, headphone ni berharga dengan RM700. Kalau korang nasib baik, korang boleh dapat murah lagi. So, rasanya yang paling mahal dekat dalam market harga dia RM700. Features untuk headphone ni, headset ni dia adalah Pro Gaming Headset yang ada 7.1 Dolby Surround Sound. Okay, bukan surround sound biasa lah, bukan 7.1 biasa, dia Dolby punya yang macam korang tengok kat wayang. Dia ada USB sound card, audio control box, maksudnya dia dah built in dia punya sound card dia, so korang tak perlu ada 7.1 punya sound card dekat dalam PC korang. Lepas tu dia ada advanced noise cancellation microphone. Kalau kita bercakap dekat dengan mic tu dengar, tapi kalau dia jauh sikit tak masuk lah, dia tak capture. So headset ni dia punya bahagian kepala dia, dia menggunakan steel frame. Lepas tu dekat bahagian telinga dia, dia ada dia orang punya sendiri, HyperX punya signature memory foam. Okay. Kotak dia. Oh, dia bagi kita tahniah katanya sebab kita join HyperX family. Ni kita ada dia punya quick start guide. Dia foam. Okay, ni dia punya headset dia. Kedabak gila weh. Ini dia punya sound card dia dan dia punya kabel. Ini dia punya audio jack. Ini dia punya detachable microphone. Okay. So, aku sendiri bila pakai headset kan, aku bila aku pakai lama akan rasa sakit telinga. So, benda ni salah satu benda yang aku look forward dekat dia punya memory foam ni. And then kita nak dengar sound dia, surround dia macam mana kan, macam kat wayang ke, kalau daripada belakang tu dengar, daripada depan dengar kan, tak adalah macam kiri kanan je kan. Kualiti ni agak baik, tengok besi dia, besi dia pun kuat. Dari segi design bagi aku boleh lah. Okay, boleh lah, tapi dekat bahagian logo dia ni memang cantik. Biasa aku pakai headset dia akan kepit dengan aku. So yang ni bila aku pakai tak kena langsung bahagian telinga aku. So betul-betul bahagian luar daripada telinga aku lah. Telinga aku boleh macam luar je. Tunggu sekejap. Lagu dia tak masuk lagi ni. Yes, sekarang kita try dengan dia punya Dolby ni. Daripada apa yang aku cuba buat tadi, korang mungkin tak dapat bezakan lah dengan biasa dengan dia punya Dolby tu, sebab mungkin aku rasa korang kena pakai sendiri baru kalau baru korang boleh bezakan dia punya sound dia. Ha. Oh, ingatkan mic dia keras. Mic dia fleksibel lah. Okay, so bila aku buat macam ni. Ha, dia tak lari. Ha, dia stay. Ha, dia stay. Nampak macam keras. Rupanya lembut je. Kunyit juga benda ni. Jenis perlukan sound yang betul-betul accurate. Walaupun bass dia tak berapa ni sangat, tapi sound dia sangat clear, sangat sedap, and then dia tak kepit telinga semua apa. Bagi aku sangat-sangat berbaloi lah benda ni. Okay, so headset ni kita orang decide untuk jual balik. Okay, so kita nak buka harga RM599. So kalau siapa berminat boleh inbox kita orang, siapa cepat, siapa masuk duit dulu, itu dia pemenang. Okay, so nanti kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Oh, macam TV.